Halo teman-teman, inilah kegiatan kami. Betul sekali. Sangat-sangat bermalam di bawah tebing, teman-teman. Iya. Nah, yaitu Mas Megi, Mas Irfan, Mas Baik. Rahman Penjelajah, Ebit Giade. Ya. Ini kita bermalam di bawah tebing. Ini bukan gua, ini tebing ya. Tapi tebing ini menyerupai gua sebenarnya. Ini tempatnya sangat cocok untuk bermalam. Karena kalau buat bipak ya. Susah juga sini ya. Ya. Soalnya takut air naik atau air tinggi itu. Kalau buat bipak sini bisa. Kalau gini kan enak, kalau air tinggi kita bisa cepat-cepat beres-beres. Terus kita mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Posisi tebing ini di pinggir sungai, teman-teman. Ya. Nah, itu sungai. Ini sambil kita menunggu tabing di sana. Ya. Tabing. Tabing perangkap ikan itu, teman-teman. Nah, kita lihat dulu tebingnya. Ini tebing batu, teman-teman. Seandainya ada pemanjat tebing di sini, mungkin bisa kita panjat ke atas sana. Ah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kandil Putra. Kali ini teman-teman posisi saya sendirian yang bangun, teman-teman. Rahman serta teman-teman sudah ketiduran dan saya merasa lapar, teman-teman. Karena kami kehabisan ikan dan cari ikan malam-malam gini agak susah kayaknya kelihatannya. Ini saya berada di pinggir sungai sendirian, teman-teman. Rencana saya atau saya punya ide, karena ide ini datang dari dorongan perut saya yang lapar, teman-teman. Terpaksa saya punya ide, yaitu mencari kepiting, teman-teman. Saya mencari kepiting untuk lauk saya makan. Kalau masih ada nasi, teman-teman. Kalau nasinya sudah habis, terpaksa kepiting aja yang saya makan, teman-teman. Untuk mengganjal perut sejenak sampai subuh. Oke, teman-teman, saksikan saya mencari kepiting di sini, teman-teman. Ini posisi saya sendirian, teman-teman. Kita mencari kepiting. Kepiting di sini, teman-teman, kecil-kecil. Lain dari kepiting laut. Warnanya agak kehitam-hitaman. Kepitingnya kecil-kecil, tapi lumayan. Untuk ganjal perut. Nah, kepitingnya naik, teman-teman. Nah, pelan-pelan. Ini bahaya kalau saya kena jepitnya. Nah,
Ini masih ada. Aduh, lengket nah, lengket, aduh, sakitnya. Minta ampun. Aduh. Lepas saya sedikit ini. Alhamdulillah, dapat teman-teman. Tambahan lagi. Nah, ini ada target kita, teman-teman. Target kita. Yo, karena jepitnya sakit, teman-teman. Nah. Wow, itu teman-teman. Ini ada ini. Kecil ini tapi lumayan loh. Nah, kita sudah dapat hasil cukup lumayan, teman-teman. Sekarang kita masak ini kepiting, teman-teman. Kita cuci dulu. Oh, lepas. Lumayan untuk kita sendiri karena mereka sudah tidur. Nah, sekarang kita masak di sini, teman-teman, pitingnya. Oke, sementara kita stop apinya, mati nih. Kita hidupkan apinya dulu. Ini apa itu, teman? Oh, ah ini. Kipnya kita buang. Kita bersih dulu. Nah, kita bersih dulu, teman-teman, kurang bersihnya. Nah ini, teman-teman, kita cuma punya ini aja untuk rempahnya, teman-teman. Ini terong asam, kunyit bubuk, sama serai. Ini, teman-teman, tiga ini. Coba buat masak ini serainya, sambil dalam yang bersih aja. Setelah itu kita buat kunyit bubuk, garam berlebihan.
Wow, sempurna. Dulu. Wow. Kita taruh sini. Masak air. Ini kita buka darinya. Kita masak air menggunakan botol mineral, teman-teman. Berhubung pancinya kita pakai untuk memasak kepiting, kita menggunakan botol air mineral. Semoga saya berhasil, teman-teman, dengan cara ini, teman-teman. Apinya kita besarin. Apinya yang besar. Mendidih kira-kira bisa sampai mendidih, mampu bertahan. Cuman tidak bisa dipakai lagi botol air mineral ini untuk sekali pakai, teman-teman. Sambil nunggu air mendidih, kita santap dulu, teman-teman. Ini dengan lumayan berjenjol perut. Wow, bismillah malah ya. Lumayan berjenjol perut. Habis juga kuahnya, kita minum. Gila. Lumayan. Masalahnya posisi yang di atas ini jauh dari api, jadi agak lambat. Karena tengah panas, botol mineralnya mengecil, apinya, airnya naik ke atas, jadi lambat mendidihnya. Kecil, airnya naik ke atas, bisa tumpah ini airnya karena mengecil, terlalu kebanyakan air, teman-teman. Ini sampai mendidih, teman-teman. Kalau belum mendidih, kita airnya belum masak, kita minum bisa sakit perut. Nah, mendidih kan. Nah, berarti sudah selesai, ini sudah matang airnya, teman-teman. Saksikan ini keberhasilan saya, teman-teman, rebus air di botol mineral.
gede betul ini. Alhamdulillah. Ya aja di sini kalau ada yang bangun bikin kopi. Nah, kopi teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita teman-teman. Dukung saya terus teman-teman agar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bisa menghibur kita teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.